Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk pentadbiran kerajaan kini lebih hanyut daripada ketika BN Hadi Awang. Kuala Lumpur, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang mendakwa pentadbiran kerajaan ketika ini lebih hanyut daripada pemerintahan Barisan Nasional sebelum ini atas alasan didominasi agenda DAP. Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional itu mendakwa DAP ketika ini masih kekal memperjuangkan sekularisme dan Malaysian Malaysia yang disifatkannya sebagai kemungkaran besar dan perlu ditentang umat Islam negara ini. Beliau percaya kedua-dua konsep itu kini mempengaruhi kerajaan perpaduan berkaitan Pakatan Harapan PH didominasi DAP yang memiliki jumlah kerusi parlimen terbesar dalam gabungan itu. Katanya, UMNO yang kini bersama kerajaan perpaduan pula didakwa sudah meninggalkan dasar perjuangan asalnya selepas bersekongkol dengan PH dan DAP semata-mata demi menyelamatkan diri selepas kalah dalam pilihan raya umum ke-15. Kedua-duanya menjadi konsep yang tetap mempengaruhi kerajaan PH yang bercampur dan dinominasi DAP kerana mereka parti paling besar jumlahnya dicampurkan dengan golongan bukan Islam yang ekstrim dan kelompok Islam liberal dalam PKR. PH telah didominasi oleh DAP yang tidak pernah berganjak dalam mempertahankan sekularisme yang salah dalam perlembagaan. Adapun PKR sebuah parti yang berkonsepkan liberal pragmatik sekular kerana partinya menerima sesiapa sahaja untuk bersamanya dan parti yang lain laksana melukut di tepi gantang sahaja. Maka negara dan rakyat berada dalam keadaan yang lebih hanyut daripada pemerintahan Barisan Nasional dahulu yang berteraskan UMNO. Kini, UMNO pula telah dialih hala tuju perjuangannya bersama DAP dan PH kerana ingin menyelamatkan diri, mengejar jawatan serta kalangan yang memburu harta dan tahta, katanya dalam catatan minda Presiden PAS hari ini. Mengulas lanjut, Abdul Hadi mendakwa konsep sekularisme ekstrim yang diperjuangkan DAP adalah salah dan sesat kerana ia adalah ideologi yang cuba memisahkan antara agama dengan pentadbiran kerajaan. Menurut Ahli Parlimen Marang itu, agenda Malaysian Malaysia pula yang dikatakan dicetuskan oleh ahli politik Singapura pada 1960-an sebelum diperjuangkan DAP didakwa bertujuan untuk membantah hak keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putra yang diperuntukkan dalam perkara 153 Perlembagaan Persekutuan. Laman sesawang DAP pula mentafsirkan Malaysian Malaysia sebagai konsep di mana semua rakyat boleh menikmati keadilan, kebebasan, demokrasi dan tabir urus yang baik tanpa mengira kaum, agama atau kepercayaan. Abdul Hadi berpandangan konsep itu tidak boleh digunapakai dan wajib ditentang oleh orang Melayu dan Bumi Putra, khususnya dengan memastikan mereka tidak tersalah memilih parti dalam 6 pilihan raya negeri tidak lama lagi. Kini, kita menghadapi UMNO yang telah meninggalkan dasar perjuangan asalnya apabila sanggup bersekongkol dengan DAP dan dalam PH kerana ingin menyelamatkan diri masing-masing setelah kalah dalam PRU 15 dan mengejar jawatan dalam kerajaan tanpa mengira siapa yang menjadi kerajaannya. Maka, jangan salah mengundi dengan memilih parti dan pemimpin yang salah. Jangan tidak keluar mengundi kerana berlepas tangan. Kita sedang menghadapi kemungkaran yang besar iaitu sekularisme dan Malaysian Malaysia, katanya.